Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Sobat Kicau Mania. Pada malam hari ini saya akan mengecek burung-burung saya ya, ketika tidur seperti apa. Ini adalah burung terucuk pertama saya, yang rawatan pertama dari kecil itu. Ini. Kalau yang ini hobinya tidur di bawah ya, nggak tahu di atas. Dia tidak mau nangkring di atas. Seperti ini. Dia hobinya tidur di bawah ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya biarkan saja. Terserah dia mau tidur di mana. Mau di tangkringan ya silakan, mau di bawah ya silakan. Senyamannya dia aja lah. Ini yang pertama teman-teman. Seperti ini ya. Jadi untuk malam hari saya tidak pernah kerodong untuk burung yang sudah menginjak dewasa ini. Kecuali waktu dia masih kecil saya kerodong ya. Nah, ini semenjak udah semakin dewasa saya tidak kerodong. Oke, lanjut burung yang berikutnya. Ini burung berikutnya teman-teman. Ini adalah burung kutilang. Kalau ini tidurnya di atas ya. Ini kutilang yang masih muda, tapi masih girang sekali ini. Ya, itu ya penampakannya ya. Oke, sekarang saya tinggal, nanti kalau dia bangun pasti gerabakan itu. Sekarang lanjut ke burung berikutnya. Ini burung selanjutnya teman-teman. Ini adalah burung perkutut. Perkutut yang masih muda. Seperti itu ya. Itu perkutut, dan ini terucuk saya yang masih muda-muda ini ya. Ini yang dikasih oleh teman saya waktu itu. Sekarang sudah sebesar itu mereka. Nah, dan lihat yang di atas itu adalah si Laura, terucuk betina yang paling jinak. Kasihan ya, dia tidak punya sarang. Saya belum membelikan dia sangkar ya, jadi dia tidurnya di atas itu. Tuh. Kalau si Laura itu memang sehari-harinya saya liarkan ya. Dia suka terbang ke sini, daerah sini, lalu keluar di situ. Dan dia sangat jinak sekali, dia tidak mau kabur ke luar ya. Paling jinak ini si Laura ini. Laura. Oke, itu yang terucuknya ya. Berikutnya itu burung perkutut. Ini teman-teman. Jadi saya punya burung perkutut 2 ekor ya. Tuh. Tuh penampakannya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, burung-burung saya ketika malam hari. Semuanya tidak ada yang saya kerodong, semenjak usianya semakin tumbuh dewasa ya, ini juga tidak saya kerodong. Ini yang dikasih teman saya, sekarang saya ablak seperti ini, hanya saya tutup kain setengah ya. Kalau waktu masih kecil saya kerodong full, tapi semenjak dia semakin besar saya tidak kerodong. Saya biasakan dengan kandang terbuka seperti ini, tidak pakai kerodong. Oke, jadi semua saya punya burung 2 perkutut dan 4 terucuk dan 1 kutilang ya. Oke teman-teman, seperti inilah burung-burung saya ketika malam hari. Semuanya sudah tidur. Oke.
Terima kasih ya sudah menyimak video ini. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.